Halo teman-teman, balik lagi nih bersama Big Kids. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Big Kids akan membahas beberapa karakter populer yang ada di film Thomas and Friends. Sedikit informasi aja nih Big Kids, Thomas and Friends merupakan serial televisi anak-anak asal Inggris yang disiarkan sejak tahun 1984. Yuk sekarang kita masuk aja langsung ke dalam inti videonya. 1. Thomas. Karakter Thomas digambarkan sebagai kereta api kecil berwarna biru dengan nomor lokomotif 1. Ia punya sifat yang berani dan nakal. Dia adalah protagonis utama dari serial televisi. 2. James. James adalah kereta merah nomor 5 dan merupakan salah satu teman baik Thomas. Ia memiliki wajah bulat berwarna abu-abu dan selalu beranggapan bahwa dirinya adalah kereta merah terbaik di Pulau Sodor. Ia dapat membawa gerbong, penumpang, dan barang. 3. Percy. Berikutnya adalah kereta uap nomor 6 yaitu Percy yang bertugas mengirimkan surat ke berbagai tempat. Percy merupakan kereta berwarna hijau dan seringkali disebut sebagai Junior Tride karena memiliki badan yang kecil. Ia adalah salah satu sahabat Thomas dan senang membuat lelucon. 4. Gordon. Gordon adalah kereta biru nomor 4 dan Gordon merupakan salah satu kereta senior tercepat dan terkuat berwarna biru. Selain itu, ia merupakan sosok yang pemaaf dan senang membantu kereta kecil ketika sedang dalam masalah. 5. Edward. Selain Gordon, ada juga Edward sebagai salah satu kereta senior dengan nomor lokomotif 2. Ia tergolong ke dalam kereta lalu lintas campuran berwarna biru. Karena sikapnya yang dewasa dan bijak, ia pun dipercayai oleh kereta-kereta junior untuk berbagi cerita dan meminta saran. 6. Henry. Henry merupakan kereta lalu lintas campuran berwarna hijau dengan nomor lokomotif 3. Sebenarnya, ia cukup ramah dan baik. Tapi, terkadang Henry juga bersikap arogan. 7. Duck. Berikutnya, kita akan bertemu dengan Montagu alias Duck. Sebutan Duck muncul karena menurut teman-temannya, ia bergerak layaknya seekor bebek. Karakter satu ini merupakan kereta kecil nomor 8 berwarna hijau tua dengan segudang aktivitas. 8. Toby. Tidak seperti karakter lainnya, Toby merupakan kereta tua berwarna coklat dengan tubuh berbentuk kotak dan nomor lokomotif 7. Toby adalah sosok yang senang bekerja keras dan selalu berusaha untuk menjadi kereta yang berguna. 9. Duke. Pada awalnya, Duke dikurung dalam gudang selama lebih dari 2 dekade sehingga membuatnya tampak kaku. Namun, ia adalah sosok kereta yang bijak, sabar, dan memiliki pengetahuan yang luas. 10. Donald and Douglas. Nah, karakter populer di film Thomas and Friends yang terakhir adalah si kembar berwarna hitam asal Skotlandia. Donald dan Douglas juga mempunyai sifat yang humoris dan mampu mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Apalagi keduanya sering berpatroli untuk membersihkan rel saat musim salju. Selain itu, mereka, Donald and Douglas sendiri memiliki nomor lokomotif 9 dan 10. Nah, Big Kids, itu dia 10 karakter terpopuler di Thomas and Friends. Dari semua karakter di atas, mana nih yang paling kamu sukain? Sekian yang bisa disampaikan dari Big Kids. Semoga yang tadi disampaikan dari Big Kids sangat membantu kalian semua ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. See you!